Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin meredih Inspektur Daerah jadi Garda Pangareupna lebah ngajaga integritas. Eta hal teh diebrehkeun ku Bey Mahmudin nalika mitembeian rapat koordinasi Forum Inspektur Daerah Sakuliah Indonesia di Gedung Sate Kota Bandung, poe Senin peuting 28 Juli 2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat NOG Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Widang Komunikasi Politik dan Kehumasan Bey Mahmudin ngebrehkeun ketak inspektur daerah anu mampu ngunyangkeun pamarentahan anu transparan, akuntabel tur bebas korupsi. Pangnakitu pancen pengawasan internal milik inspektur daerah jadi koncen fundamental keur nyinglar panyalimpangan ti angkal namula. Kukituna Bey meredih inspektur daerah jadi garda pangareupna lebah ngajaga integritas turta akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Bey nandeskeun inspektorat kudu mampu nalingakeun lain ukur reaktif tapi oge proaktif lebah ngadeteksi potensi resiko ti anggal namula. Dan saya himbau sekali lagi bahwa dalam menjalankan tugas inspektur daerah jadilah garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan saya harap inspektur tidak pernah terlibat dan tidak pernah menjadi bagian dari praktek-praktek tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Dengan menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Rakor Vidsi dina tahun 2024 di jejeran larapna manajemen resiko lebah ngahontal indikator makro pangwangunan daerah. Kukituna Bey umajak sakumna anu aub dina rakor sangkan sayaga nyang hareupan pasualan anu beki kompleks turta dinamis dina pangwangunan daerah. Budi Hartati, Bandung TV.